Halo sahabat ternak, teman-teman sehobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya untuk kita semua. Oke, kembali ke channel Regar Bangkok. Seperti biasa, kita akan mengenai beberapa rawatan ataupun cara ya untuk menguatkan leher dan juga menguatkan kaki dan meningkatkan bobot pukulan. Sambil kita lanjut sahabat ternak, jangan lupa seperti biasa untuk selalu dukung channel Regar Bangkok dengan cara klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa untuk komen serta share ya video kita sebanyak-banyaknya agar channel kita ini lebih cepat berkembang dan saya sendiri lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat untuk ayam bakti. Kita lanjut ya sahabat ternak. Jadi untuk meningkatkan bobot pukulan, kekuatan pada kaki dan juga kekuatan leher dalam menahan pukulan, kita akan melakukan beberapa cara ya sahabat ternak. Untuk kaki bisa kita lakukan pemberian atau menggunakan ramuan berupa gilingan kunyit ya, kita lap-lap rutin dalam malam hari. Dan juga untuk meningkatkan bobot pukulan, kita bisa menambah barbel sahabat ternak. Kita lakukan rutin juga kurang lebih 2 jam. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kekuatan leher dan kelenturan. Jadi tidak cukup ya untuk kekuatan saja, sangat perlu untuk kelenturan pada bagian leher. Caranya yaitu kita cukup menggunakan tali dan juga gantungan ataupun mainan ya sahabat ternak. Seperti yang sahabat ternak lihat, kita cukup mengikatkan pada bagian pantat ayam ataupun di atas pusar yang ada di belakang ataupun buntut ayam ya sahabat ternak. Diikat kuat-kuat dan biarkan gantungan ataupun mainan itu berayun-ayun pada bagian belakang ayam. Dengan begitu maka sendirinya ayam akan melatih pada bagian leher, dan itu cukup kita lakukan rutin juga pada setiap hari ya, secukupnya saja sahabat ternak. Seperti itu ya sahabat ternak, untuk melatih daripada kekuatan leher, kelenturan, dan juga meningkatkan bobot pukulan dan memberikan kekuatan pada kaki ayam Bangkok kita sahabat ternak. Oke ya, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa untuk di video kita selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.